Beris, ayolah kita bikin video. Udah lama nih kita ngupload. Udah males gue bikin video. Mas, kenapa lu coba di? Males aja. Selalu ada yang ngomongin video kita jelek, garing, gak lucu. Pokoknya omongan-omongan yang gak enak lah. Ya terus sekarang maunya kayak gimana? Gak tau, gue udah pusing. Woi, cari aja tongkrongan, pada gak ada. Taunya pada sini lu ngerokok, ngopi, pada nyantai enak benar, gak ngajak-ngajak gua. Bayar rokok lah. Sebener mulut dari tadi. Belum ngerokok, udah kayak ngegayam teh ucing. Cuma teh dia satu doa. Enak benar ya, rokok dapat minta mah. Tapi, enggak lagi nih. Muka lu pada kenapa ditukuk gitu? Ya elah, pada ngangguk-ngangguk udah kayak boneka yang di mobil. Pada ngapa sih? Gua si Paris malas bikin video. Emang ya Riz? Itu kata si Paris tuh, banyak yang ngomongin videonya gak lucu, jelek, garing, pokoknya banyak lah. Emang gitu Riz? Iya. Yang kayak gitu Riz, seharusnya lu lebih semangat kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Belum tentu mereka bisa berkarya kayak kita, bikin video. Belum tentu mereka bisa. Daripada kita nongkrong-nongkrong gak jelas, mabok, narkoba, judi, main ludo, ini bikin video. Siapa tahu bermanfaat. Gak usah dengerin para netizen, mereka mah cuma bisa ngomong doang. Lirik. Ini subscriber kita udah 1000 lebih, banyak banget. Seharusnya lu lebih semangat. Kita buktiin ke mereka yang ngomongin video kita jelek, gak lucu, garing. Ke gua juga banyak yang ngomong. Kayak kemarin gua nongkrong di rumah RT, banyak yang ngomong, gak lucu lah, masih jauh lah, gak ada bakat lah. Tapi di situ gua gak marah, gua lebih semangat. Karena gua pengen buktiin sama mereka-mereka. Lah kok harus semangat sih, ah? Kan ada yang ngomongin jelek kayak begitu. Ya itu, kita harus buktiin ke mereka bahwa kita bisa. Ya gak, Cang? Yo, itu, dengar. Udah, ayolah kita bikin video. Udah malam sekarang, males gua.